Halo semuanya, selamat datang di YouTube aku, Mediana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Jonghan dan juga Jun dari Seventeen yang akan melewatkan berbagai kegiatan grup dan juga tur dunia mereka, guys. Nah, penasaran gak dengan hal itu? Kalau iya, sini-sini merapat, kumpul di sini ya, guys. Sebelumnya kalian jangan lupa buat subscribe channel aku dan juga klik tombol like-nya. Terima kasih. Jadi guys, tanggal 12 Agustus, Pledis Entertainment merilis pengungkapan resmi mengenai aktivitas Jonghan dan Jun Seventeen di paruh kedua tahun 2024. Untuk Jonghan, dia akan memenuhi kewajiban militernya mulai paruh kedua tahun ini. Tapi tenang saja, Jonghan telah memfilmkan sebagian besar konten yang dia bisa sebelumnya. Dan dia tak akan dapat berpartisipasi dalam kegiatan promosi untuk mini album ke-12 dan Seventeen World Tour yang dijadwalkan akan mulai pada bulan Oktober, guys. Sedangkan untuk Jun, dia akan berkonsentrasi pada acting dan juga peluang lainnya di China. Sama seperti Jonghan, dirinya akan absen dalam kegiatan Seventeen. Nah guys, sebagai penutup, agensi meminta pengertian para penggemar serta dukungan penggemar untuk penyelesaian dinas militernya Jonghan yang sehat dan juga project Jun yang akan datang, guys. Gimana menurut kalian? Bisa komen di kolom komentar.